Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Permayuda, di channel Permaya. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah kabilator, yakni kabilator PWK BRT cuy ya, ukuran 34. Nah bang, kenapa diganti? Ya karena karbu yang itu agak sering bermasalah ya cuy. Ketahu kenapa? Nah, jadi saya putuskan pakai BRT. Nah, asalnya by the way gue mau pakai Uma Racing, tapi itu harganya 1 juta ke atas ya, dan juga belum dapat sama settingan-settingannya ya. Jadi kata bengkel worth it yang BRT ya. Tapi itu yang Uma speknya bagus tuh ya. Dari bahannya juga bagus katanya. Nah, ini kartu BRT-nya cuy. Dan sini ada karet manifold ya, dan si manifoldnya nih yang langsung, tapi kayaknya ini gak bakalan dipakai nih karena kalau si KLX agak miring ke sini ya, agak miring ke sini, bakal mentok blacker belakang cuy ya kalau dipakai, kecuali ini di CB atau di Perza, di CRF ya bakalan bisa tuh. Yang ini kita pinggirin dulu nih, ada selang-selang, dapat selang, dan ada buat setelan-setelannya ya, main jet blot jetnya. Nah, mungkin video ini gak bakalan diedit ya karena cuma unboxing doang cuy. Pinggirin dulu, cuma unboxing doang ya, ngapain diedit-edit. Nah, ini karbunya ya, Bu BRT. Sheesh, gila, kinclong banget. Nah, dan di sini nih yang kerennya nih, sudutnya agak beda ya dari PWK-PWK biasa cuy, sudut ini nih. Jadi super flow. Nah, jadi gini ya bentuk fisiknya cuy, dari dekat PWK 34 ini buat setelan langsam. Nah, dan di sini kalau motor kalian 2 tak, tinggal oli sampingnya tinggal ke sini, ini gampang ya. Nah, ini buat udara-udara, angin-angin ya, setelan anginnya ini. Nah, dan by the way sedikit info ya, motor gua juga itu magnetnya diganti lagi pakai yang standar cuy, barangkali ada yang minat si magnetnya, magnet yang kemarin masih bagus kok itu magnetnya. Seset sama baku pling sama one way nya ya, kalau mau beli cek DM aja langsung ke DM gue. Nah, kenapa mau dijual bang, padahal bagus ya itu, makanya maka itu mau dijual karena gue mau upgrade HP ya buat konten. Ini pakai iPhone 7 cuy ya, iPhone 7 juga ini varian yang 32 ya, sering penuh mulu. Mau di upgrade ya, rencananya mau ke 11, ke iPhone 11 ya, rencananya mau di upgrade ke iPhone 11. Nah, jadi gitu cuy, jadi gue butuh dana. Nah, itu mau dijual ya si magnetnya, barangkali ada yang minat langsung DM aja cuy. Oke, ya cuy, mungkin segini aja untuk konten unboxing doang, gak panjang-panjang. Yang penting gue unboxing barangnya. Nah, buat nanti buat pemasangannya bakalan di konten selanjutnya cuy ya. Aduh, nih mau masuk nih. Mau masuk konten. Awas. Awas. Nah, untuk pemasangannya di konten selanjutnya ya setelah yang ini cuy. Oke, mantap. Ya oke cuy, mungkin segini aja dulu ya konten hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, oke, see you and goodbye. Dadah.